Okay, what's up? Okay, what's up guys? Balik lagi di Josie Moto Vlog ya. Hari ini lo tau kan di depan gua ini apaan? Ya, ini salah satu safety dan hari ini sesuai judul gua mau unboxing helm ini. Sama ini ada jaketnya. Sebenarnya sih ini buat seru-seruan aja sih unboxing ini. Karena kan di video sebelumnya gua unboxing helm dua kali ya. Nah, hari ini gua mau unboxing helm ojek online. Dan mungkin kedepannya gua bakal ngevlog sambil ya mungkin gua mau cobain ngevlog sambil ngojek ya. Mungkin lebih seru. Oke, kita langsung buka aja. Oke. Ini kayaknya agak konyol unboxingnya. Tapi sebenarnya sih kalian semua pada tahu kalau nih jaket sama nih helm nggak dijual massal, coy. Jadi kalian harus ngelamar dulu ke ojek online ya. Oke, kita lihat dari helmnya dulu ya. Nih helmnya, ya. Helmnya ya standar aja ya. Lumayan sih dari finishing catnya, omongan gua tinggi banget. Dari ya catnya sih rapi ini, terus ya sistemnya sih, ya sistemnya ini apa sih ini namanya nih, mikrolog ya. Nah kalau gua salah tolong dikasih tahu ya di komentar, karena gua juga nggak tahu ini tipenya mikrolog atau bukan. Oh ini enggak, ini kayaknya double D-ring nih kayaknya. Yeah, double D-ring ini kayaknya. Jadi lebih safety. Busanya empuk, coy. Ini cocok nih untuk cewek yang makainya. Kalau cewek yang makainya nih kayaknya kelihatan imut-imut manja gitu ya kali ya. Ya, visor-nya juga ya keren lah. Nih. Wih, kayaknya keras nih. Kacanya keras, coy, nggak bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas. Kayaknya emang sengaja dibuat kayak gini, kaku gini, atau mau dilonggarin dulu ininya mungkin. Kita lihat ya, ini sebenarnya buatan mana sih? Pasti buatan lokal sih emang, tapi buatan mana kan ada PT-nya biasanya. Oke, udah SNI yang penting ini SNI loh. Helm LS2 gua aja nggak ada logo ini. Lu bayangin loh. Ini helm yang gua pakai ini LS2 nggak ada lo logo ini. Logo ini nggak ada logo ini. Oke. Kita langsung review ke gearnya. Asik. Wow, ini jaketnya, coy. Keren juga nih. Bahannya mungkin ini taslan ya. Ini kayak bahan taslan-taslan gitu. Jadi kalau kena air sih nggak terlalu basah. Terus dalamnya kayaknya sejuk makanya nih, dingin. Walaupun dia taslan, kayaknya sejuk nih. Ini ada logonya. Logo ojek online-nya. Oke, belakangan logo ojek online. Dan gua lihat sih dari apa? Yang pakai ini jaket, itu kalau di malam hari ini nyala, coy. Jadi keren. Jadi kayak ala-ala bikers gitu, ala-ala bikers touring gitu. Dan gue salut nih, bahannya lumayan keren ini kalau dibawa touring. Nih, gue bercanda kalau untuk dibawa touring. Dia ada kantongnya di sebelah sini. Penting nggak penting lah ya. Dan ini ada lagi buat sini, dan ini untuk handphone biasanya di atas. Kantongnya kayaknya untuk handphone. Oke, ada penutup leher. Wih, keren lah pokoknya nih jaket nih. Nih, ini belakangnya. Oke, sebenarnya sih gue cuman iseng-iseng aja. Dan gue kaget banget setelah lihat nih logo SNI, coy. Helm gue yang LS2 ini aja nggak ada logo SNI-nya, men. Gimana coba? Oke lah. Oke, makasih yang udah nonton video yang nggak penting ini. Yang nggak suka ya nggak usah di like, nggak usah di komen. Terus juga
Gak usah di-subscribe kalau kalau nggak suka kontennya. Oke ya. See you guys di next video, bakal lebih seru. Gua bakal cobain jadi ojek online. Oke. Dadah.